Wow, ini adalah sekolah masa depan. Wow, ini sangat fantastik. Andai aku bisa ke sana. Tampaknya bisa. Ayo pergi. Wow, di mana aku? Tempat ini keren sekali. Baiklah, ayo kita mulai. Ini siswi baru kita. Kuharap kalian bisa akur. Perkenalkan Kim. Kim, ini teman-teman sekelas barumu. Hai semuanya. Senang sekali bertemu dengan kalian. Hai Kim, senang bertemu denganmu juga. Hei, kau ini serius? Ini adalah emoji. Apa tersenyum begitu sulit? Untuk apa? Ada teknologi untuk itu. Emoji? Oh, wow. Wow. Apakah itu buku? Buku kertas? Lihat itu. Ini sangat nyata. Boleh ku sentuh? Hei, tolong diamlah. Wow, ini keren. Bagaimana kau melakukannya? Kami belum pernah melihat yang seperti ini. Aku di sini. Ayo sekarang kita mulai. Tolong perhatikan ini. Hari ini kita mempunyai topik penting. Kim, tunjukkan lagi. Ini sangat sulit dipercaya. Tentu, tidak masalah. Satu, dua. Satu, dua. Kalian belum pernah melihat trik sulap? Hei, apa yang terjadi di sana? Wow, ini sulit dipercaya. Kim, ini sihir sungguhan? Selesai. Kupikir sudah cukup sekarang? Tidak, lakukan lagi. Nah, waktunya memeriksa PR kalian. Kuharap tidak ada yang kelupaan. Kenapa banyak gawai yang aneh? Kau bercanda? Semua orang punya ini. Ini mimpi buruk. Aku harus bagaimana? Kau ini kenapa, Kim? Tenanglah. Flash drive ini juga boleh? Oh, tidak. Bukan ini yang kau butuhkan. Sudah selesai. Aku pasti akan tamat sekarang. Perangkat kami bisa membaca informasi dari semuanya. Jadi, ayo lihat PR kalian. Lumayan, Pinky. Ini bagus. Oh, terima kasih. Aku berusaha sangat keras. Sekarang Ewol. Ini mengesankan. Benar, kau harus belajar dari profesional. Kini giliran Kim. Flash drive yang kuno? Ya, patut dicoba. Atau mungkin tidak perlu kita lakukan? Oh, Kim, ini kau? Apa yang terjadi? Oh, astaga, ini memalukan. Wow, lihat dia. Penampilan yang bagus, Kim. Wow, ini adalah kegagalan. Baiklah, pelajaran berikutnya adalah geografi. Wow, Kim penuh dengan kejutan. Lihat yang kupunya, bola dunia. Keren kan? Iya, apa dia serius? Ayolah Kim, ini dari abad yang lalu. Kita pelajari alam semesta lewat portal. Ikuti aku. Ini dia, ini seluruh sistem tata surya. Mengesankan bukan? Pastinya. Apa itu? Jupiter? Tentu. Itu planet yang sangat indah. Dan itu bumi, mirip dengan bola dunia milikmu. Ya, baiklah. Kurasa aku mengerti. Wow, ini sulit dipercaya. Ya, kita kembali di sekolah. Semoga menikmati tur tadi. Kami menikmati itu. Singkirkan bola dunia itu. Ini sangat konyol. Iya, kau benar. Ayo, cepatlah. Jangan malas begitu. Besarkan otot kalian. Phew, kupikir aku tepat waktu. Hai semuanya. Wow, kenapa dengan mereka? Halo, kalian dengar aku? Halo, Pinky. Kau di sini? Tidak ada gunanya. Ini terasa seperti mimpi. Apa yang kulakukan? Aku harus lakukan sendiri. Ayo, Pinky. Lebih cepat. Ini kurang bagus juga. Wow, apa ini gempa bumi? Tolong, aku akan jatuh. 25, 26. Waktunya mengakhiri latihan virtual. Kim, kau sedang apa? Wow, jadi inikah penyebabnya? Apa yang kau lakukan, Kim? Kau sudah menakuti kami. Barang yang sangat aneh, kau memakai ini untuk apa? Aku tidak mengerti. Waktunya untuk makan. Aku sangat lapar. Pilihan yang bagus. Ini nikmat sekali. Makanan ini sangat aneh. Ayo mulai. Nikmati makan siang kalian. Apa yang kau lakukan, Kim? Hentikan. Biar kutunjukkan. Ini ada kabel. Pindahkan makanan ke dalam tubuh. Ini sangat jelas. Ini aneh. Apa mereka serius? Aku suka ini. Kita harus lebih sering memesan kue. Tidak, ini tidak berguna untukku. Untungnya aku punya makanan biasa. Ini dia, ini baru benar. Ayo kita makan. Enak, aku sangat lapar. Iya, aku butuh garpu. Wow, lihat itu. Aku mau mencobanya. Aku juga.
sisakan sepotong untukku. Hei, kalian sedang apa? Jangan sambungkan kabel ke makanan. Harus dimakan pakai garpu. Ambil makanannya dan makan. Ini mudah. Kau serius? Kau memasukkan itu ke mulut? Aku belum pernah lihat orang makan seperti itu. Ini sangat aneh. Ayo kita coba. Ini enak sekali. Rasanya nikmat, lezat sekali kan? Iya, ini sangat lezat. Wow, hentikan, sudah cukup. Ini bagianku. Tolong, sepotong lagi. Tidak, entah akan berapa lama aku di sini. Kim, sepotong kecil saja. Tidak boleh, kau punya makanan sendiri. Kau rakus. Waktunya untuk ujian. Silakan dimulai. Wow, ini benar-benar sulit. Aku tidak ingat semua ini. Bantu aku, Pinky. Kumohon, jangan sekarang. Ewald, jangan kecewakan aku. Baiklah, baiklah. Ini beres. Lihat kertas jawabanmu. Wow, ini sulit dipercaya. Ada apa ini? Kau tidak boleh melakukan itu, Kim. Menyontek itu melanggar aturan. Ups, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Nah, waktunya memeriksa pekerjaan kalian. Keren, hasil pekerjaan kita bagus. Dan sekarang Kim, apa yang harus kulakukan? Ini tidak bisa digeser. Benar, aku akan nilai sendiri. Jangan cemas, Bu Betty. Baiklah, selesai. Apakah yang ini benar? Itu masih kurang benar. Rendahkan sedikit lagi, sedikit saja. Apa? Bukan yang ini juga? Maaf, harus lebih rendah lagi. Baiklah, apa yang bisa kulakukan? Ini sudah benar? Baiklah, terima kasih. Keren, Kim. Lihat, aku bisa melakukannya. Ini mustahil, Kevin. Caramu salah besar. Ini tidak masuk akal. Aku tidak akan pernah bisa. Oh, tidak. Kutunjukkan untuk terakhir kalinya. Aku mengerti. Iya, kau tidak akan berhasil. Halo, kawan-kawan. Kalian sedang apa? Kau sengaja melakukan ini? Apa? Kau memang tidak bisa apa-apa. Begitukah menurutmu? Kita lihat saja nanti. Jangan coba-coba denganku. Apa yang akan kau lakukan? Whoops, lihat. Itu dia. Selamat siang. Kami hanya mengobrol. Perdebatan antara teman. Benar kan, Kevin? Tentu. Kami berdua senang berdebat. Apa? Mereka bicara pada vakum cleaner? Hei, kalian tidak apa-apa? Alat itu gunanya untuk ini. Kim, kau sudah tidak waras? Kau sedang apa? Itu kepala sekolah kita. Tampaknya kita harus pergi dari sini. Kalian bercanda? Ini kan robot vakum biasa. Hei, kawan-kawan. Kalian mau kemana? Halo, para tamu. Sambutlah para peserta kita. Ini adalah mimpi buruk. Berapa kali lagi? Kami pernah melihat yang ini sebelumnya. Membosankan. Oh, baiklah. Aku memang tidak terlalu mau menang. Iya, seperti biasa. Berikutnya. Oh iya, akan kutunjukkan pada kalian. Peserta kontes kecantikan terakhir. Perkenalkan Kim. Wow, dia kreatif sekali. Nilai tertinggi. Hei, itu tidak adil. Apa yang spesial tentangnya? Apa? Dia ratu? Memang, karena gaun biasa di masa depan benar-benar unik. Apa? Ini mahkota? Aku tidak bermimpi. Iya, ini milikmu. Selamat untukmu ya. Kau lihat itu? Ini sangat kejam. Kenapa kita lebih jelek darinya? Aku tidak mengerti. Kim, kau adalah primadona pesta. Kau bisa dengar aku, Kim? Kim, bangun. Ayo, bangun sekarang juga. Halo, kita sedang dalam kelas. Apa yang kau lakukan? Ups, aku pasti sudah tertidur. Sulitku percaya. Semua itu hanya mimpi. Lihat dirimu, kau tertidur dalam kelas. Bagaimana bisa? Wow, mahkotanya. Mahkota itu. Kurasa ini bukanlah mimpi. Apa itu? Oh tidak, dia sudah jelas terlalu lelah. Kim, apa yang di kepalamu? Ya, dia tidak akan pernah berubah. Kalian suka video kami tentang sekolah di masa depan? Kalian mau bepergian menjelajahi waktu? Kemana kalian mau pergi? Tulis di kolom komentar. Pastikan sukai video ini, berlangganan saluran kami dan klik bell-nya. Jangan lewatkan banyak sketsa lucu dan tantangan seru lainnya di Trum Trum Select.